Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Adventure Dingga. Pada trip kulineran kali ini aku mau ajak kalian untuk kulineran lagi di kota Purwokerto teman-teman. Nah, untuk tempat makan kali ini kayaknya sudah hits di mana-mana ya, dan kebetulan sudah buka di Purwokerto teman-teman. Nah, tempat makan ini adalah tempat makan Balungan Dinosaurus teman-teman. Nah, untuk Balungan Dinosaurus, tempat makan di Purwokerto ini ada di Jalan Dr. Angka nomor 31A Karangjengkol Purwokerto. Nah, ini aku sedang ke sana ya, berjalan ke sana ke tempat makannya. Nah, ini sudah ada di Jalan Dr. Angka, kita tinggal ke tempat makannya di sana ya. Kayaknya tempat makannya ada di sebelah kiri jalan teman-teman. Nah, untuk tempat makan Balungan Dinosaurus ini sudah ramai di media sosial ya. Nah, jadi menunya adalah iga bakar spesial yang ukurannya jumbo teman-teman. Nah, ini sudah sampai teman-teman. Inilah Balungan Dinosaurus di Purwokerto, sudah buka teman-teman, cukup ramai ya. Nah, ternyata ini adalah sebelahnya Rahang Tuna Om Anwar ya. Kita sudah pernah review di sini. Oke, langsung saja kita cobain teman-teman Balungan Dinosaurus ya. Nah, ini ada di Jalan Dr. Angka Purwokerto. Nah, ini Balungan Dinosaurus Lembu teman-teman. Oke, langsung saja kita cobain. Oke, ini adalah menu di tempat makan ini, menu saurus ya. Ada menu, banyak menu, ada menu sop, ada menu tengkleng, ada menu sate, ada sate buntel. Nah, ini ada wastafel, terus tempat makan di dalam dan di luar, mejanya cukup banyak teman-teman. Nah, ini aku pesan minum es jeruk ya. Jadi sambil nunggu, kita sudah pesen, kita pesen yang menu spesialnya memang yang iga bakar spesial ya, yang Balungan Dinosaurus. Nah, ini suasana makan di sini ya. Jadi suasananya cukup lumayan nyaman. Nah, kita sambil menunggu menu yang kita pesan, kita minum es jeruk ya. Nah, untuk pesannya di sana teman-teman, nah, itu ada masnya yang masak. Nah, ini kita sudah pesen, kita pesen sop daging sapi 13.000, nasi putih, air es, es jeruk, terus iga bakar, totalnya 167.000, lumayan teman-teman. Coba kita lihat nanti kayak apa iga bakar spesial Balungan Dinosaurus. Untuk nasinya kita bisa ambil sendiri teman-teman. Jadi bisa ambil banyak sebanyak apa yang kamu mau ya. Nah, di sini jadi untuk nasinya kita ambil sendiri, alat makannya juga di sini disediakan, ambil sendiri, sendok garpu dan sebagainya. Nah, ini sudah datang teman-teman. Wah, ukurannya jumbo banget ya, big size. Inilah Balungan Dinosaurus yang merupakan menu spesial di tempat makan Balungan Dinosaurus Purwokerto. Wah, memang ukurannya jumbo teman-teman. Jadi ada iga, terus dagingnya nempel seperti itu ya. Terus ditaburi bawang goreng dan ada saus kecapnya di bawah. Nah, ini aku juga pesan sop daging yang kita pesan tadi, minumnya es jeruk. Oke, langsung saja kita cobain teman-teman. Piringnya sampai nggak muat teman-teman. Harusnya piringnya lebih besar ya. Nah, oke, langsung saja kita coba ngiris bagian kecil. Oke, ini sudah, tinggal kita coba rasakan ya teman-teman. Rasanya teman-teman, jadi kaya rasa ya. Jadi untuk dagingnya benar-benar dibakar dengan bumbu yang kaya rasa. Jadi bumbu kecapnya terasa banget, dagingnya menjadi, rasa bakarnya menjadi enak. Nah, ini juga nyoba sop dagingnya.
sop dagingnya juga lumayan enak. Nah, ini sop bening ya. Potong lagi, nah, kita potong lagi. Sambil makan dagingnya makan nasi. Nah, kita bisa mengambil dagingnya menggunakan pisau sama garpu ya. Nah, ini harus dipotong seperti ini baru bisa diambil. Oh, dagingnya ya. Nah, bisa diiris begini baru kita nikmati, kita tambahkan saus kecapnya, teman-teman. Nah, untuk ukuran iga bakar spesial di sini sebesar ini bisa bertiga sebenarnya, teman-teman. Untuk berdua juga bisa ya. Nah, berdua lebih-lebih ini. Nah, terus ada topping daun kubis dan tomat ya, sama bawang. Ah, kita coba rasanya enak, teman-teman ya. Tapi emang harganya lumayan. Harganya 115.000 satu porsi ini. Nah, ini kalau dari dekat, teman-teman, oh, dagingnya itu di sela-sela tulangnya ya. Jadi dagingnya itu benar-benar sudah empuk dan dibakar. Nah, jadi sudah bisa kepisah. Cuma memang ada bagian-bagian yang nempel banget sama tulang iganya. Nah, wow. Ah. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa aku review kali ini dari tempat makan warung, dari tempat makan Balungan Dinosaurus yang ada di Purwokerto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adventure Dingga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.